lagi di channel Channel Jauh ya. Oke guys, jadi video kita kali ini aku baru aja balik dari satu tempat ya guys ya. Untuk melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan yang paling berharga dalam hidup ini, yang pasti kita harus melakukan sebuah penilaian-penilaian yang sangat berkesan dalam hidup juga guys. Gila ini orang katanya nyebrang kan nyampe-nyampe di ujung katanya. Guys, lihat guys, gokil banget kan. Padahal mobil dari tadi kenceng. Gue jalan dari tengah-tengah sampai ke sengaja banget, pelan-pelan banget, kayak kagak ada rasa bersalah gitu. Padahal ya itulah langkah kaki manusia. Ini kayak kayunya agak bahaya di situ guys. Bolong gitu. Celah itu guys. Celah banget itu. Jadi kan anaknya buset. Bang amat ini bang kayak lagi ada di ini lagi di surga dia. Wow. Ternyata ya ternyata. Semuanya sesuai rencana. Wih, ini kan ambulan tadi guys. Bang mau kemana bang? Malah diklakson ya guys. Ya ada lah bang ya, video ini. Eh, abangnya malah berhenti guys. Dia kira aku mau manggil dia kali ya. Padahal aku gak lagi mau manggil ambulan guys sama sekali guys. Gila ya bisa begini. Bener lu dia berhenti lu guys. Berhenti lu ambulannya. Nggak dipanggil bang, bener bang. Akhirnya dia jalan aja guys. Jalan aja ya. Nyadar kali ya, nyadar diri. Aku ini siapa kata bang. Ini BMW yang waktu itu aku cerita guys. Pendek ternyata mobil. Mungkin modifikasi kali ya. Pendek banget gitu mobilnya, cuma sedada doang. Biasanya mau mobil kayak BMW itu setahu kita ya, tinggi-tinggi gitu. Ya yang Jeep kali, BMW yang Jeep. Kalau yang kayak gitu ya jelas aja kayak tinggi bang. Oke guys, jadi kita udah nyampe nih. Mana ini bang? Gak tahu gitu guys. Belaga-belaga aja gitu. Kangen udah lama kesini soalnya. Kalau kata sial ini begini, aku udah kangen sama training, udah lama gak training, baru juga sehari gak masuk loh, udah kangen aja. Aku lagi mikirnya apa selamanya aja aku bikin training ya, nggak tahu juga dah, ya mungkin bisa mungkin nggak bisa ya. Karena barang valuasi nilainya ini udah tinggi banget ya perusahaanku ini, sangat luar biasa ya. Foundernya model begini bisa bu. Kita membawa semangat, membawa api gitu. Api asmara ya, asmara. Ini sih banyak apa? Ini sih orang Cina, Cina bego. Ini sih. Ini sih Cina geblek. Ini kayaknya salah guys. Nih, wow, bagus kan. Ini mungkin gara-gara kamera aku terlalu terang kali ya, jadi kelihatan semua. Jadi kita gelapin aja kali ya, dark mode. Biasa kan tinggal pemain sengmes gini dikasih uang tip kan ya, sama yang isi gitu ya, sama yang isi bensin biasanya. Nggak tahu sih hari ini pada ngeplay semua sih orang-orangnya sih. Sama bang saya juga. Boy.
Leo. Gak pernah ada lu di toko. Jarang. Jimmy di toko terus. Ya, sekarang dia suka ke toko dia. Ke bawah, ke bawah. Itu handphone lo. Itu jalannya begini nih, ntar dulu kayak lo. Ristir gak boleh liat-liat ke bawah. Bahaya, bisa nabrak. Si Anton aja bisa nabrak langsung. Kerja, ah, penting kan masih cari, masih mikro kan,
pokoknya kalau punya mulut tuh jaga, kalau kerja hati-hati, kalau baik dipegang sama dia. Bilang, itu cuma lu aja masih kerja, aku bilang. Ya, si dia aja masih kerja, aku bilang. Umur lebih tua dari lu. Simpannya ya? Iya. Lu apa, aku bilang. Iya, betul. Pokoknya lu gak kira ada orang komplain begitu, lu tadinya lu jualin aja barangnya. Si Fanku udah bilang waktu itu pernah tuh Fanku ya, lu jualin aja tadinya, lu jangan pernah ke kantor, dari masalah lu. Iya, udah tau dia orang udah gak serang sama lu. Eh, lu dari masalah. Masa ada masalah, 16 ribu aja serang sama lu. Makan apa lu kayak gitu? Mau milih mau bungkus bu? Kan lu bilang jual botol dapat ceban dia udah serpau senang. Makanya ini botol gua karena udah diambil yang dibawa gua. Botol-botol aku gua diambil sama dia. Dia kumpulin sama dia. Bos diambil semuanya sama dia. Anak-anak aja beda yang ada yang kerja tuh si losok tidur mulu pagi. Hah? Yang gini-gini lu mengharap anak-anak? Hah? Lu aja kasih 2.000 cuman sekolah cuman gak tahu lu. Isi pepe masa cewek padahal dia sajana lu. Hah? Masa lu mau kerja? Jangan ya, buat gimana ya gitu. Susah anaknya cari kerja lu kerja dia kantoran gua bingung pada nggak mau kerja pada ngapain ya pada kayak dia mainnya katanya kuliah kenapa punya kuliah lagi bayarin siapa. Orangnya nggak jelas orang kalau pada ngomong pada nggak mau ini kasih cincin udah punya ah lu mau kuliah lu mau tiap hari mau jalan mau ah itu jauh lo jaraknya tiap hari lo biar perlu naik kereta kereta emang lu nggak ini. Kuliah di Budi juga kan murah kan, nggak mahal juga ini kan.
meninggal di Usada. Ada mamanya apa siapa nenek. Yang tua orang lah kan gue sendiri. Ya kejadian itu. Di mana? Mas Pionnya. Yang gede itu baru dia tinggal itu. Mana si Aceh namanya? Mas Pionnya. Mas Pionnya. Si Aceh. Si Amun kerja apa namanya? Mas Pionnya. Oh. Yang dekat Mayora. Oh ya Mayora, iya. Orang kerja di Mayora dia. Gua bilang kok. Iya, ada. Gua kan apa? Tingkatnya kan lumayan tinggi kok. Gak kerjanya. Kok ada kalau kerjanya gue kerja di pasar baru waktu Robinson, dia kerjanya Robinson pemukuan, udah tua orangnya, panggil Iti, dia panggil Itio, ya nih masuk aja sini bantuin Itio sini embonya, ini gelap nih tuh, nggak ada main kayak itu tuh nggak ada gunanya nonton TikTok itu. Itu dari begadang juga bisa masuk angin, ah di rumah kalau disuruh udah taruh handphone bilang tar lagi itu juga bisa masuk angin, bukannya masalah jualan di pom bensin. Orang tidur udah bisa begitu. Kalau dibilangin sama gua tuh nggak ngerti, ah suruh kencing nggak mau kencing kadang-kadang. Enak aja gue bilang, gue udah buang anaknya gitu. Ya lu lihat anaknya aja, mau nanya gak mamanya. Malah Imlek pergi ke malah rumah si Guling. Si Guling. Rumah si Guling malah. Makanya tadi kan gue bilang gini, biasa-biasa minta beli motor aja sama cowok lu yang kaya ya. Begitu deh gue. Kalau mau naik motor yang bagus, minta sama cowok lu yang kaya. Dan lu ke sama lu ke depan jalan aja. Kan lagi hari Sabtunya kan sih dia kan pergi sama si Guling kan. Terus hari Minggu kan dia pergi kan. Terus dia dijemput dia ke Cilambar tuh, yang perisi gila ke Cilambar sama-sama yang sama si Cinta bertiga naik motor bertiga naik mobil bertiga berdua. Oh dia bisa tahu di Cilambar, telepon pasti. Iya telepon si gilanya nggak canggih yuk. Teknologi kepalanya terbang si burung nanya ini si cenceng kan tau si burung kira si burung ada di rumah. Nah, itu ada tigaan tuh cenceng tuh
si Fefe, ya, dia mah kenalin ya si Ayu ya. Waktu itu kan dia kedekat sama apa? Si Fefe, dia manggil dia siapa ya? Udah lama po ah. Enggak kenal. Dia mah tahu. Emang dia mau buka belangsat? Oh kita kaya baru dia lihat. Oh iya, Fefe ya. Makanya baru bilang. Kalau bukan dari itu
dia 3,5 kasih 300 aja belum. Ini udah satu. Iya. Kalau kasih duit iya. Malah dia kalau ada dapat uang tip apa uang apa, ngomong lagi dia. Ya kita nggak minta, nggak pegang lah itu. Kan bisa itu kan, bisa ambil rumah. Makanya kayak tadi kalau gua ngatangi tuh, mana Riko lu? Diam aja ya. Iya. Bangsat. Aku yang kusnya takut. Iya. Jadi mau jadi bangsat jangan mempunyai anak ini. Iya, orang
kalau beliin tuh bubur tuh buat anak gue tuh, gue bilang nih, iya, masih yang suruh. Ya iyalah. Ya biasa jalan. Jauh gitu lu, setan lu. Di rumah? Enggak, di bubur kok. Iya, deket nasi goreng gila. Dia berhenti pakai mobil di situ dia. Ini, pakai si satu. Iya. Kan gue bilang, kan gue bilang gue mau makan bihun goreng. Dia bilang, gue mana? Gue gak beliin. Oh, gue beliin nasi goreng. Tapi jalan tuh ke pokoknya no. Di jalan. Jauh gitu lu. Jauh. Makan lu gak jauh? Gue bilang, 15 ribu ya. Lu tuh gak pernah tuh beli kue. Gue bilang makanan. Hah? Ya, lu yuk. Lu yang diberkati ya. Selalu aja gue beli. Perusahaan ini bayaran gila Ci pada, aduh ini mesinnya kayak gila nih. Bilang, mesinnya ngeblank Ci, mesin ATM-nya. Biasanya kan abis bulan nih pada pakai uang cash pamer. Iya, iya biasanya sih ya. Mungkin pagi-pagi kali besok pagi gitu ya. Emang ini, besok tanggal 29 besok? Iya. Apa kali? Biasanya gue bilang tanggal 28, besok terakhir. Mbak, ini 4 tahun, Mbak. Ini kan 29. 2024. Enggak ada 29 ya, 28. 29 ada, Boy. Nah, ada ini hari. Ada 2024. Enggak bisa nih. Panjang ini. Ini hari. Ini hari ya. 28. Kalau tadi gue belum masih apa? Ini. Ya, masa, Mbak? Ada ini. Masa sampai tanggal 29? Tahun sekali. Jadi dari 2020 tuh sampai sekarang baru mulai. Terus tadi capek banget. Masa nggak tahu? Lihat dong kalender. Lu siapin lagi nih. Kayak lagi. Kalau jalan-jalan aja Ciamboy dong. Jangan ngomongin si Amoy, Amoy dah yuk. Wah, kan apa? Oh si Amio? Iya. Kan sama orang yang itu maunya mau dibayarin mulu yuk. Nah dia dari mana gitu? Iya dia kan gak kerja Cik. Ya, gue kan namanya, gue kan sekarang kan gue sendiri. Pendapatan gak ada, baik gue dikasih sama anak gue doang. Gitu deh gue. Ya gue juga tadi mesti ini. Tapi lu bisa terus-terus kan? Sama kesini dia. Jadi jalan kemana-mana. Kalau gak bagi tuh dia. Bagi nah, tapi gak kayak banyak, dikit doang tuh dia. Dia ngurusin dua orang tuh. Si Aci sama si Ami yang dari awal. Dua orang tuh yang gak kawin tuh. Dua. Udah gak jualan si Aci lagi sekarang. Tadi jualan? Jualan pulsa dia. Ya sekarang lagi si Ami kita meninggal. Kayaknya yang belanjain. Ya sekarang kan lo makan sendiri. Enggak ada biayain. Iya makanya. Gue paling sekarang kan dari anak-anak gue doang. Namanya itu. Yang di luar negeri. Yang di luar negeri di Singapura sama yang di sini yang cewek. Iya. Udah punya anak ya? Belum. Orang begitu. Dia anaknya perempuan masih kerja juga ya? Itu kan di BCA, jadi IT.
aja nongkrong kayak burung. Mau kemana-mana, diam aja di rumah. Gimana mau kawin, gimana mau dia yang gak kerja? Duit dari mana? Langit ya. Buat ini, makan apa? Paling itulah, dikasih sama adik-adiknya. Cuma mungkin tiap kali dikasih terus gak ada lah. Kalau bukan punya yang sendiri. Kalau mamanya. Kalau orang sendiri bisa. Kalau berdua, kan ada anak. Ya. Itu berdua tuh. Hah? Ribet kan? Anaknya udah kawin. Sekarang punya anak. Gak kerja lagi. Ya kerjanya begitu aja kerjanya. Bininya nggak kerja juga, nggak kerja ya di rumah. Jadi dong, kalau kata aku jadi dah. Kalian nyari anaknya belum usia belum apa, udah ini. Yang nggak tega punya laki? Nah, ada punya laki. Laki kan juga kerja laki ya, di rumah aja. Cuma dia doang. Tambah beban kan lo. Cuma dia doang yang kerja. Beban. Cuma tambah beban. Kalau temen gue tuh yang satu lagi anaknya kerja jadi bagian pembukuan. Iya lah. Pembukuan. Gue udah bilangin ke dia. Apa kerja? Orang gitu. Orang cari pengalaman. Lu cari cowok enggak mau? Ah, kenalin sama cowok, ah. Kenapa sih lu enggak mau nikah lu? Gua bilang. Iya, betul dulu. Orang mau ini mah udah sedang nikah nih. Oke. Bang. Jadi nih tadi nih beli payah. Kotor banget nih. Cok, video lu jadi kotor gara-gara apa ini ngomong. Dan
kata-kata yang tidak ramah untuk bocil bocil. Vitamin K kebagusan. Ya. Otot dan uratnya kelihatan banget. Kecampuran Asep dan Nuri. Keluar rumah deh. Ya, ya. Kalau makanan yang gak boleh dimakan jangan beli-beli. Ya, kamu ke dokter bisa berapa? Berapa ya, tahu lu? Sayangin badan. Sayangin badan. 400 kilo. Buang. Jangan bilang pakai ini ya. Tahu. Cari duitnya setengah mati itu. Lu lihat hari ini cuma ngobal doang. Apa nggak ditabokin lu? Ngomong mulutnya lu. Eh tadi gue di togok gue pala gue. Ternyata bagus. Tabungan. Ya tapi kita juga nggak bisa salahin ini juga ya. Salahin sakit kita nggak tahu kan mau ada tahu sakit. Ya orang ini aja Februari semua orang sakit kok. Iya. Kita tahu bondel ini penyakitnya juga. Kita nggak tahu datang penyakit. Dia mau nyalain makan makanan yang aku makan. Oh, enggak salah abang-abang yang pernah sampai keluberan nih. Makanya, Iha, kamu sering panggil Tuhan ngomong. Yesus. Kalau ada sakit apa nih? Tuhan, jamah. Jamah. Angkat batuk ini. Jamah itu. Jamah sama Tuhan. Jamah itu pegang. Di jamah. Pegang, iya. Jamah tubuh ini Tuhan, angkat batuk-batuk. Angkat. Ini kesembuhan. Diangkat ke apalagi kamu anak kecil paling di iniin loh. Di ayomi. Tuhan Yesus tuh kan apa senang sama anak-anak kecil. Kecil. Dia anak kan? Domba. Nah itu dia. Dia kan mau serigala loh. Paling di iniin. Serigala. Pasti Boyo. Tuhan sembuhkan. Kok makan sate kambing lagi aja? Enak kok kayaknya. Lu kok tonjok ya kata siapa? Ya, masih ada sate kambing. Sopnya masih ada loh nih. Ini mau makan sate kambing kamu tuh kemarin. Apa kan taruh di tempat lama itu? Apa mau keluarin sayur? Kelubaran bener aja. Ayam lu ada lagi keluar. Ada lagi gimana? Kelubaran lagi. Bukan gimana jadi bau. Jadi bau. Besok baru dipanasin. Dia kan dicampurin apa tuh kayak jeroan gitu. Jeroan tuh kalau dia udah kena kuah terlalu lama jadi beku po. Itu kan jeroannya. Di tempat es mah enggak apa. Iya jeroannya jadi beku. Paham enggak? Beku. Jadi panasin enggak dia lumer. Udahlah. Emang es krim. Di goyang-goyang. Ayo ikutin goyang. DJ kita, DJ. Siap. Di waktu itu kamu tidur di atas. Bonding kayaknya iya. Stres juga. Aku bilang, Cucun terima kasih ya udah bisa ngalah. Katanya enggak tidur di itu. Cucun ntar tidur di atas, bisa gitu. Minum. Aku memang gila. Tapi perasaanku pada gila. 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 Dipakein lagi bang. Dulu siapa? Tuh, Ubil tuh. Kamu pernah lihat gak Ubil? Enggak. Enggak pernah tahu ya? Enggak. Ubil. Masa sih? Ubil. Iya. Yang dulu lu pernah digini-giniin sama dia nih. Lu gua segitu-gitu. Gua najis, tangan lu bukan siapa. Bukan. Kamu jadi enggak tahu si Ubil ya? Tahu, tapi lupa. Orang gemuk-gemuk itu. Iya, dia mirip pipolan kan. Lu bisa diem enggak? Lu bisa diem enggak? Ada apa itu? Dia tuh dulu, aduh. Sampai dibilangnya bengek ya. Batuk gitu, sampai napasnya ini dah. Tuh, itu bawang.
minyak kayu putih ditaruh di kepala nih, digosok kepalanya. Baunya gimana tuh? Di badan aja udah bau. Ya pala bisa dicuci. Cuci. Ini si Oco tuh dulu. Bawang terus. Apa ini orang? Lu enggak? Apa? Lu kunci nih. Mengisi lagi dia kurang. Isi lagi bau. Bensin. Iya, sampai di kepala nih basah sama bawang sama itu, minyak kayu putih. Iya, habis lihat sampai begitu, nah itu bisa tarik angin kan? Udah aku juga di badan. Sampai nggak bisa napas. Oh nggak pakai itu, bawang merah sama minyak itu air mawar. Iya, gituin. Itu tuh mobil itu kalau ini aku lagi sendirian tuh duduk di sono mau bensin. Ini mobil kayak goyang belakangnya, bisa gitu. Tuh. Itu mau kalau mobil gitu liwat tuh. Ya itu karena dia besi beton dong, enggak boleh. Beton jalan, betonnya jalan ya pasti gerakannya kencang banget. Ke bumi. Ini gerak-gerak ya. Beton dari jauh. Beton lagi ke DJ, boy. Kirain ada orang di belakang gitu ya goyang-goyang. Ya elah, ngapain ya goyang-goyang. Hanya lagi ke DJ, boy. Nengok ke belakang enggak ada. Taunya ada mobil gini ya nih, mobil bisa goyang. Enggak, boy, di belakang aku emang ada setan lagi ngedoyang, boy. Apa ini? Ya, si Kubil. Dulu kan dia, parah bener. Sakit banyak gitu ya. Kenapa? Kamu si Oco pakai yang itu, boy. Si Oma. Bawang merah ditumbuk tuh. Di kayak kemarin dituangin air mawar. Kalau murah amat. Sampai basah nih, kepala dia nih. Ke air mawar sama bawang. Iya. Dia mah enggak tahu ya Kubil ya. Tahu dia. Enggak tahu kok. Tahu, dia lupa dia kan masih kecil. Masih umur setahun atau 2 tahun di bawah. 3 tahun ya. Ajak seorang tangi. Joge. Dia. Namanya tahu banget. Iwa. Iwa joge capek woi di bawah. Tadi kan lagi baru kasih nama. Namanya Cherlin. Cherlin. Waduh. Buat Cherlin dong. Lagi kan. Nama jangan banyak panjang. Gue bingung namanya apa ya. Nama panjang. Nama panjang rezeki panjang. Iwa. Namanya kan ya. Motor bisa jalan lagi. Iya dipanggil. Boy. Nama panjang rezeki juga panjang. Iya dipanggil namanya Iwa. Dia bilang main Iwa. Dan gue bilang namanya kan banyak anak tadi. Panjang banget namanya anaknya. Iya gue bilang. Anak gue bisa ngomong. Nama panjang rezeki panjang. Benar Iwa. Aminkan aja Iwa. Kemarin curang ke dokter. Pusing nih. Gimana sih lo, gue bilang mau ke dokter tapi pusing. Namanya Mae, gue bilang iya, si gila yang bilang itu. Genong ini itu dari dari depan Usada, depan rumah dokter ini lama, ke lemah prakteknya di genong sama dia. Prakteknya di mana? Itu depan rumahnya di Duana, di Medan, turun mobil ya, dia nggak bisa turun. Depan turun pusing katanya palanya. Plus Medan kan ya, badannya panas emang iya. Pusing nih, enggak bisa jalan, pusing. Mana nih boy kalau jalan? Nyebrang begitu. Dia belum makan nih. Coba anterin nih, gua bilang beli bubur aguan. Itu kan mahal. Biarin aja. Beli. Kan orang begitu. Kalau lu enggak pikir mahal, yo. Yang penting anak lu makan. Iya. Bubur aguan gumin. Dia mah biasa goceng abang-abang. Gue bilang deh goceng deh gak mau makan. Gue bilang nasi goreng. Itu kan mahal katanya. Berapaan? 12 ribu ya? 30 ribu. Sekarang 30? Iya. Nasi juga dibikin bubur. Yang pakai cakwe. Mata siapa ya? Gue cukup bisa. 30 ribu pakai apaan? Lah. Lu orang jalan pelan-pelan ya sih, kenapa sih naik mobil ya? Gasnya kayak kenceng banget sih lu, gasnya lu. 40 kan, emang turunan.
40 emang turunan begini mau coba aja naik motor. Ya, jangan pelan-pelan lu sepepen lu ngapain. Mungkin mau ya, aja baru ya. Aja. 40. Dulu juga dia mana begitu sih. Karena mah dulu, dulu mah masih kelihatan baik-baik. Kalau adalah bawa kosong tuh, dan sama juga dia. Di bawah mobil. Oh, sepe, apa? Sayang-sayang. Kalau udah lama mah. Ojek juga. Nah, kayak kemarin. Lu enggak mau ke Jambar nih ngambil lampau nih. Lu mah yang dapat 20.000 30.000. Amin ya. Masih mendingan gua dong. Enggak ada kerja enggak apa itu 20.000. Biarin aja. Iya. Ulang tahun sama. Nah, oke Tuhan tuh Maha tahu. Dia berkati cucu-cucu. Iya, gue bilang sama dia udah amat lagi aja. Eh, kalau ada lu yang benar, ah, datang ke lu. Gue bilang ya. Ada lu tuh pada belagu semuanya. Pada sombong. Gue bilang ya. Apalagi si orang kaya. Ini ya, paling. Gue bilang, gue juga siapa lu, siapa gua. Gue bilang, ngapain gue liat lu? Gue jualan. Buat-buat. Gue minta makan malu, gue bilang. Kan kayak tadi aja bilang gini. Kan lu padahal usianya sama masih burung. Enggak, mukanya sama lu masih burung. Wah, iya sama, muka sama. Sama sih beda. Beda. Mukanya begitu. Eh, apa dulu? Gila dulu biar pas, sekarang beda. Oh, mata dia mah begitu. Udah tutup kan? Oh, udah tutup. Abok sekarang gerai. Abok udah tutup. Apa? Kayak sajukannya. Biar orang pada ngeliat dia dulu kali. Dia sengajain. Iya, dia bilang ada muka sama kayak si burung gua. Belum sama. No, aku mel bisa tahu. Padahal dulu yang ini mukanya sama kayak emaknya Pepe bisa ya, dia lihat kan mata dia kan ada gede siapa? Itu kan dulu yang akongnya bilang dia lihat si Pepe ini sama mama nih, tapi si Pepe sama si Aca mirip sama si mama. Mana ini coba lihat yang di pintu sama nggak tuh pintu di mana pintu kamar kamu. Bukan nenek-nenek gitu. Nenek-nenek itu siapa? Kan, lu kasih katanya foto gua tuh yang dekat depan. Ya itu mirip. Itu yang di foto album juga mirip. Kata si Cece juga mirip. Beda jauh lah. Beda jauh. Beda jauh apa? Ayo koi, level ya. Ah, umurnya ya beda jauh. Matanya kan ada kegedean. Nanti kalau mobil. Mobilnya yang jualan pada sini pada tutup ya. Tuh, warteg kibang. Nanti ambil hikmahnya aja deh. Kalau ada orang pemasaran tuh bisa ini si Pepe. Itu ya yang ada anaknya cakep ya, yang rumah Anci ya. Itu cucu saya, gue tahu si Pepe. Ming kali bisa aja, cakep kan ganteng. Ini dia nih kalau mau ngapain-ngapain. Masih sama telur aja. Masuk woi, cakep, cantik, kelepek-kelep. Lu ini aja lu, cakep itu ganteng. Cakep apa? Nggak dikasih sayur gitu. Masih. Ya, masih siang bapak. Ya, ya, cakep ya. Mending lo. Caya mantan. Masih berhubungan ya. Itu jadi mama. Dia kecelas mesti tahu. Kayu kuno. Oh, penuh tuh. Tahu lu tuh antara tali rafi. Dia tepari makanya di warteg. Gila. Gak pernah masak lain. Nah itu. Lu aja warteg. Karena itu lah. Malah ganteng. Penjar-penjar cakep itu cantik lepek-lepek. Cakep itu ganteng daripada aja.
Enggak ada yang gitu. Masih ada 20 tadi. Apa? Kerupuk. Itu mah yang kemarin, kerupuk yang kemarin. Oh. Woi, mah tumben deh, masih buka. Masih sekarang sampai pagi dia masih buka. Sekarang sampai terus. Ah, selalu. Wis, bro. Iya tuh. Terang ya. Kira si bengkok ya. Itu perasaan tarifnya nyumbang 128 juta buat apaan? Jalan sini gak jadi perempuan. Kan warganya banyak dari sini. Tapi kan jalan yang paling rusak disini. Ya lagi. Halo. Jadi apa? Dia sama yang gendut doang ya? Satpam sini. Tiga. Sama si krempeng ada. Yang bongkok itu. Sama ke topi ya. Ada udah tua masih ini. Iya. Orang mau mesti gerobak. Mungkin tak situ ya tengah-tengah ya. Iya, emang yang di sini paling banyak bayar. Situlah. Ya susah dong tengah-tengah mah. Bukan tengah-tengah, masih geserin dikit situ pas mau mobil kalau mau masuk susah dong. Susah. Nomor aja rugi dong. Oh, udah kayak ketua RT. Bisa buat gede RT dong. Gua ada minuman cincau. Apa? Bovita ini. Ya, apa langsung tepar dekat itu. Ini Bovita. Cincau. Apa? Apa cincau. Tapi terima aja. Cincau habis. Cincau habis loh. Cuman dicium-cium. Coba cincau. Yes, thank you banget ya. Lancau ah. Video kali ini. Lu jorok aja lu. Lancau, Chan. Gagalah lu anak gak makan di apa kok kucing ini? Iya botai kucing. Hah? Botai kucing bener lo di sini. Jadi si bondel virusnya. Botai kucing. Mau dikirim panas. Sudah mulai guys. Bye. Saya nonton lo.